night lights rock and roll. Jump up to the club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayutingting listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayutingting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayutingting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat aksi bocil Ikis dan juga Ayutingting yang sedang menonton konser BTS yang sangat megah luar biasa. Dipenuhi ratusan penonton dan juga tempatnya begitu besar dan juga megah. Stadion yang sangat luar biasa, Sofi Stadion, yang digunakan dalam perhelatan megah konser BTS 2021 di Los Angeles, Amerika Serikat. Stadion Sofi adalah salah satu tempat yang ditunjuk oleh tim dari BTS karena tempatnya yang memang sangat luas, luar biasa. Dan inilah penampilan dari Ayutingting dan juga Ikis yang sangat semangat nih ketika para finalis dari BTS hadir dan juga bernyanyi riang. Lihatlah betapa bahagianya Bilqis Umairah Raja ketika menonton konser tersebut. Semangat selalu ya untuk Ikis. Wah, sudah jadi fan girl nih sejak dini. PIE Gun, tenaga dalam banget Ikis. Penampilan yang sangat luar biasa ditujukan oleh BTS. BTS mampu menghipnotis ribuan dan ratusan penonton menjadi satu. Semoga Ayutingting juga bisa konser sebegah ini ya. Amin ya robbal alamin. Dan inilah kebahagiaan dari Ikis, Ayu dan juga Syifa. Dan dilansir langsung nih dari akun Instagram Ayutingting, di mana di sini Ayutingting mengunggah status terbarunya. My little army is her, love you. Keriting seneng banget, bunda pun ikut seneng. Di belakang pas banget, kata Ikis, ini pacar Ikis bun. Hahaha. Ikis seneng banget nih sama J-Hope. Wah, Billy Kiss, J-Hope love you, katanya. Semoga deh ya nanti bisa bertemu secara langsung nih dengan vokalis dari BTS yang sangat luar biasa, yang bisa memberikan kebahagiaan untuk anak sekecil ini. Walaupun jarak tontonnya jauh banget nih, tapi Ikis suka, katanya pas banget bangkunya di belakang, jadi bisa ngelihat keseluruhan. Anak itu tersebut nih mendapatkan respon dari para sahabat dari Fitri Karlina. Di sini memberikan satu komentar, yay finally enjoy ya neng, cantik love you. Kemudian juga dari Dimas Satio Panci Wibowo, ah seru deh love you Ayutingting. Terwati ikut seneng, aku juga dong love you, enjoy kesayangan Ayutingting nonton konser BTS nya love you. Muhtiara Cahyani 01, kasih Mbak Fitri Karlina dan juga Dimas serta semuanya. Dari Ang Igun, enjoy banget ya, yuhu, finally enjoy baby, yeay, enjoy guys, yeay, finally have fun teh ayu. Dan di sini juga ada komentar nih dari Rafael, omo, love you, Alifa Lubis, oh, gak bisa kebaca nih ya Alifa Lubis. Kayaknya Alifa Lubis pengen juga nih nonton konser BTS ya di LA ya. Semoga deh nanti Alifa juga bisa nih ya nonton konser selanjutnya nih di LA. Hanya Alifa Lubis, di sini juga ada Bunda Iis Dahlia, enjoy Ayu dan Ikis love you. Terima kasih Bunda Iis. Ada Davinci, wah keren. Terima kasih Bunda Iis Dahlia, Davinci, Alifa Lubis dan juga Rafael serta Fitri Karlina. Kemudian juga masih banyak lagi nih komentar-komentar berdatangan dari para sahabat. Ya, Ayutingting mengunggah status terbarunya. Dari Gias Marisa, Ikis seneng banget pasti 29 menit yang lalu nih
menonton konser kesayangan. Pastinya senang banget ya. Terlihat di sana raut wajah Ikis dan juga Ayu Ting Ting sangat gembira nih. Akan sangat luar biasa. Heavy Galeri 25, ekspresinya dong, Anda juaranya, anak cute, love you, semangat. Begitu tulis Heavy Galeri 25 di akun Instagram pribadinya. Beginilah ekspresi Ikis, Ayu dan juga Syifa saat menonton konser BTS hari ini di Stadium Sofi. Semoga menyenangkan dan semoga heavy selalu untuk Ikis dan Ayu Ting Ting. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan nih beberapa video yang Mimin kumpulkan untuk sahabat semua di saat Ayu dan juga Ikis menonton konser BTS hari ini di Los Angeles, Amerika Serikat. Betapa bahagianya Ikis ya, dan terima kasih sekali lagi untuk Ivan Gunawan nih yang telah memberikan hadiah yang sangat luar biasa. Bisa membahagiakan Ikis dan bisa melihat Ikis bahagia, itu membuat hati Ayu Ting Ting merasa sangat bahagia nih. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini ya di Los Angeles, Amerika Serikat bersama dengan timnya menonton konser BTS yang ditunggu-tunggu. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak loh, luar biasa. Habis konser kita makan, tadi Bilkis udah makan, udah aku suapin, dia sekarang udah tidur, sekarang giliran kita makan. Yuhuu.